Setiap ku melihatmu, ku terasa di hati kau punya segalanya. Enak, ada yang mama omongin sama kamu? Mah, hari ini aku ujian loh. Doain nih mah supaya nilai aku bagus lagi. Biar Putri bisa bangin mama lagi. Oh iya nak, pasti mama doain kak. Kan tiap hari juga mama selalu doain kamu. Iya mama, makasih ya. Tadi mama ngomong apa? Enggak kok, mama gak ngomong apa-apa. Lagian gak penting juga. Ya udah. Kamu semangat ya ujiannya, biar kamu dapat nilai tertinggi lagi. Iya mah, pasti dong. Ya udah aku berangkat dulu ya mah. Hati ya. Ya. Nanti aja deh mamanya, biar dia fokus dulu ujian. Pokoknya hari ini juga aku harus ceritain semuanya sama Putri. Biar aku gak kepikiran terus. Sebenarnya mama pengen ceritain ini dari tadi sama kamu, nak. Mungkin sekarang saatnya mama ceritain semua ini sama kamu. Sebenarnya mama memendam semua ini udah lama, Put. Mama sering mimpi melakukan hubungan terlarang denganmu. Mama juga malu, bingung, takut. Takut kamu marah sama mama. Tapi itu kenyataannya, Put. Entah kenapa mimpi itu selalu menghantui mama, Put. Mama sampai bingung harus ngapain. Tapi rasanya mimpi itu seperti nyata, Put. Kalau selama ini mama cuma ngerasain di dalam mimpi, gimana kalau kita lakuin di dunia nyata? Gimana? Kamu siapa? Kok wajah kalian sama?